Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini Joran UL saya yang baru datang ya. Bukan yang mahal, saya beli Joran UL murah dari Sinari Bushido. Nah, ini akan saya review sedikit. Dia jorannya joran murah, tapi ring guide-nya udah full Fuji. Seperti ini jorannya. Dari Sinari Bushido, saya nggak tahu itu produk mana, tapi ring guide-nya sudah Fuji. Saya nyari di apa, di toko online ya, ketemu ini. Kenapa saya penasaran? Karena dia ekstrim sekali ya, UL maxnya tapi 12 kilo gitu, dan max lure-nya itu 15 gram, padahal lainnya 4 sampai 6 lips. Nah, ini seperti ini jorannya. Blanknya kecil sekali malah. Ini kecil banget, bro. Top sectionnya. Oke. Nanti saya bending-bending sedikit lah gitu ya. Setelah kita perlihatkan detailnya terlebih dahulu ya. Harganya Rp290.000. Kalau ada yang minat, nanti link pembeliannya saya sertakan. Oke, kita lihat detailnya. Oke kawan, kita perlihatkan detailnya ya. Dari bottom sectionnya dulu, dari bawah dulu. Sebentar, kita fokuskan. Oke. Nah, seperti ini ya. Dia karet bawahnya. Finishingnya lumayan rapi loh. Harga Rp290.000, finishingnya rapi. Cuman bahan EVA-nya ini keras banget, ini EVA keras ya. Lihat untuk resinnya juga rapi, kualitas resinnya juga rapi. Tuh. Resinnya rapi. Cuma real seat-nya ini murahan banget, malah ini copot logonya malah tadi. Harusnya begini tadi, ini nggak tahu nih copot, ini abal-abal banget nih relisitnya, relisit murahan. Resinnya rapi, ini spon epanya bantat, relisit murahan, blepetan. Lihat, buset, ring guide-nya si Fuji semua. Tapi ya ada plus minus ya, dengan harga segitu kalau pengen sempurna ya dapat untung dari mana ya produsen jorannya. Untuk resinnya udah mantep kan, tuh rapi banget, emang resinnya rapi. Sinari Bushido, kita lihat semua resinnya bagus. Nah, ini ringnya, ring guide-nya benar keterangan sudah Fuji, dan memang sudah Fuji. Ada kelihatan logo Fujinya. Nah, itu dia Fuji. Tuh. Top joran ujungnya tidak pakai spigot ya, dia langsung begini, langsung licin. Pendapat saya pribadi masih enak yang pakai spigot sih. Oke, kita langsung ke top sectionnya, kita cek apakah benar Fuji semua. Oke, dibalik dulu ya, kita mulai dari yang paling bawah dulu. Oke, apakah ada logo Fujinya? Nah, itu ya Fuji. Resinnya rapi. Ini untuk blanknya tidak berserat begitu ya. Ini cuma licin aja biasa.
Ini juga sudah Fuji, bro, sama tuh. Fuji juga. Resin-resinnya rapi. Di ujungnya ini dia Fuji juga tuh, ada logo Fujinya tuh, F. Yang minat nanti link pembeliannya saya sertakan ya. Rp290.000. Ini di toko online yang jualnya macam-macam, bro. Ada yang nyampe 400 juga sih ini. Cuma kebetulan saya dapat yang 290. Tapi si logonya udah copot begitu ya. Apa-apalah. Yang penting blanknya bagus, ringnya Fuji. Untuk real seat sih buat nopang joran aja sih, bagi saya nggak terlalu bermasalah ya. Kita coba bending-bending dikit, bro. Oke, kita coba bending-bending sedikit ya, lenturnya seperti apa. Ini kayak tipe-tipe joran lebay ini, kayaknya masuk ke tipenya. Kan dia lenturnya semua. Ini untuk UL emang enak sih. Nah, semua kan, jadi lenturnya semua, bukan di ujungnya saja gitu. Oh. Keterangannya 12 kilo loh, tapi saya nggak berani sih. UL 12 kilo, 6 lips untuk lainnya, tapi maksudnya 15 gram, power 12 kilo. Aneh banget, tapi nggak tahu juga ya. Tapi udah ada yang mereview untuk powernya sih, di YouTube juga ada. Cuma sampai ditarik ikan tapi nggak naik gitu. Saya juga penasaran, nanti insya Allah deh kalau mancing dapat ikan besar pakai joran ini, kita perlihatkan juga ya. Nah, ini bending-bendingnya asik emang. Ini lengkungannya apa ya, imbang, indah gitu. Blanknya kecil sekali. Ini untuk kerapu enak nih, main soft lure enak, retrieve-nya enak. Tapi saya mau coba nanti pakai PTD ya, di pantai mau nyari baby GT, saya cobain. Karena di sini ekstrim, saya juga mau coba untuk ekstrim nanti pakainya gitu. Insya Allah kalau menang kita share videonya sama. Oke, yang minat nanti link pembeliannya saya sertakan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Mohon dimaafkan karena saya cuma share aja ya, berbagi aja gitu. YouTuber pemula, bukan YouTuber sih, vlogger mungkin ya, lebih pantas ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu joran, semoga amis, bro.